Selamat datang di Sasa Media Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Kota Baru, Kecamatan Keditang. Saya akan merima masalah pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan masyarakat setempat. Oke guys, tonton terus keseruan YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Oke. Ini guys. Ini pompom. Oke guys, di perjalanan guys. Oke guys, udah sampai ke tempat tujuan. Ini kebunnya guys. Guys, jatuh. Ini kisaran 30 kilo nih guys. 30 atau 40 kilo nih guys. Ini. Wah, lihat guys ya. Ini lihat guys, hati-hati menggunakan benda tajam. Harus belajar dulu. Lihat ya. Wis, mantap keren. Egrek ini mereknya merek Malaysia guys. Egrek Malaysia. Karena ketajamannya egrek Malaysia agak bagus gitu. Ya, manen sawit. Alat yang memungkinkan untuk warga yang sempat injak dirinya. Bahaya, lihat guys. Besarnya ya guys. Ini sekitar 20 kilo nih guys. Enggak meleset ini 20. Inilah bujangan nih guys. Bujangan pencari US dollar. Ini kalau untuk ini lagi mencari istri nih guys, untuk masa depan dia guys. Oke. Okay. Ini guys, angkut sawit. Buah jumbo. Oke guys, lihat guys. Nih. Wajahnya yang penuh letih saat tadi hujan, jalannya becek. Ini adalah pemuda bujangan yang berkorban demi mencari jujuran, guys. Jujuran atau mahar? Mahar. Sebenarnya dia jomblo, guys. Huh? Kalau orang jomblo siapa yang mau, guys? Silahkan daftar, guys. Ini laki-laki super, nih, guys. Jarang lah orang pekerja seperti ini guys. Kerja keras. Wesh, pelangkon super. Jatuh ya guys. Pelangkon super jatuh. Ini dia abang kita, pengangkong sawit. Iya. Ini angkongan terakhir, guys. Last. Habis ini kita timbang, kemudian bawa keluar dan dimasukkan ke mobil. Ke bawah, baru ini lewat di bawah kompong kami.
Dekat Parin 6 tuh ada. Pelabuhan, Bro. Parin 6 apa Parin berapa? Kan naik ada sebenarnya Parin 7 banget. Oh, dia anu Parin 8. Iya, hamparan sawit tikungan tuh berjemur. Apa itu kemasan? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di video kali ini, saya minta maaf. Apalagi bulan menyambut bulan suci Ramadan, saya mewakili dari Arisa Media Channel. Terima kasih atas dukungan selama ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Ya, sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.